Hello guys, welcome back to my vlog. Sekarang aku akan naik Koenigsegg tenaganya sekitar 1160 horsepower di sirkuit Nordschliefe. Let's go. Gila guys, serem banget suaranya. Oh ya guys, aku di sini nggak cepet-cepetan. Tapi aku kan berusaha sebaik mungkin karena susah banget kalau outlap pakai mobil ini. Bayangin aja dengan tenaga hampir 1200 horsepower di sirkuit yang sempit begini. Tenaganya tuh liar banget guys, mulai dari gigi 3. Oh mantap sekali. Oh hampir 300 guys. Hampir. Oh iya, aku belum pernah naik mobil ini di sirkuit ini. Jadi ini baru pertama kaliku. Oh ya guys, sedikit berita. Sebelum aku main, aku sempat buka Google tentang apa track listnya waktu rekornya untuk Nurburgring Nordschliefe. Di situ nggak ada Koenigsegg. Soalnya pas pengetesan, menurut Google itu Koenigsegg itu crash guys. Mungkin karena horsepower-nya terlalu gede sih, gila sih. Dan katanya mau tes lagi, tapi horsepower-nya diturunin sekitar 900 horsepower. Wih, gila. Dan si pabrikannya itu mengklaim bahwa Koenigsegg ini bisa melewati dalam waktu 6 menit 40 detik. Mantap. Thank you.
Nanti kita lihat guys, bisa top speed berapa nanti di jalan lurusnya. Gila guys, untuk sampai 300 km/jam sangat gampang. 210, 170. Gila guys, 400. Aku kurangnya. Gila. Akhirnya. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe dan komen jika kalian mau aku main di sirkuit apa. See you in another vlog guys.